10 nama malaikat dan tugasnya. Pertama, Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Selain menyampaikan wahyu, tugas Malaikat Jibril saat ini adalah meniupkan roh kepada janin yang ada di dalam kandungan. 2. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada setiap makhluk di bumi. Selain tugas memberi rezeki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malaikat Mikail bertugas mengatur panas, hujan dan tanaman yang ada di bumi. 3. Malaikat Israfil bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat. Jika Malaikat Israfil meniup sangkakala, artinya terjadilah kiamat dan seluruh makhluk di bumi akan mati. Tak hanya meniup sangkakala satu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Tiupan kedua membangunkan kembali seluruh makhluk hidup atau disebut sebagai hari kebangkitan. 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi akan didatangi oleh Malaikat Israel jika waktu kematiannya telah tiba. 5. Malaikat Munkar bertugas menanai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan selama hidupnya. 6. Malaikat Nakir bertugas menanai orang di dalam kubur yang berbuat baik selama hidupnya. Diceritakan pula, jika didatangi Malaikat Nakir, maka orang tersebut akan masuk surga. 7. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. 8. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Jika ada yang salah, tolong perbaiki di kolom komentar. Jika ada yang kurang, silakan tambahkan di komentar.